nyatakeun pamarentah Provinsi Jawa Barat rukun gawe jeung pamarentah Kota Isinoma Ki Jepang dina widang tenaga kerja pamayang. Pihakna bakal nyiangkeun pamayang Indonesia keur magang di Jepang. Tapi eta pamayang teh kudu lulusan SMK. Kukituna pihakna bakal rukun gawe jeung Dinas Pendidikan lebang ngahangkeutkeun lulusan SMK Perikanan di Indonesia. Kita akan penuhi. Karena berdasarkan informasi dari ini, nelayan dari Jawa Barat termasuk nelayan yang paling baik. Samalah nalika magang di Jepang, eta pamayang asal Indonesia teh bakal nampak gaji paling seutik 14 juta rupiah. Budi Hartati, Bandung TV.